Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita bersedih karena harapan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lamanya harapan kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, tanda orang mengeluh itu adalah dengan kecewanya hati, menyesali dan tidak terima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia adalah justru mereka yang berterima kasih, yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kecil kalau disyukuri jadi besar. Sedikit kalau disyukuri jadi banyak. Mungkin tidak harus dalam kuantitasnya, tapi dalam kualitasnya. Tidak dari segi jumlahnya yang banyak, tapi dari segi keberkahannya yang banyak. Maka carilah rezeki, rezeki yang berkah. Carilah ilmu, ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita dan orang lain. Bagaimana caranya rezeki supaya berkah? Satu adalah syukur yang ada. Dua adalah manfaatkanlah rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kepada orang lain. Punya harta banyak, kasih, bagi-bagi. Punya ilmu, tularkan pada orang lain. Insya Allah, kalau kita pandai bersyukur dan berbagi, kita akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah bersedih. Kalaupun tuh bersedih, ojo nemen-nemen. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.